Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Esrina Channel. Hari ini saya hendak memasak nasi goreng yang sangat simple. Kira macam nasi goreng kosong lah ya. Sebabnya saya tak masukkan sayur, ayam, daging dan juga seafood pun saya tak masukkan. Tak macam selalulah saya masukkan macam-macam kan. Saya rasa lagi sedap kalau tak masukkan apa-apa pun dalam nasi goreng. Memang betul-betul simple dan kosong. Jom saksikan. Sesiapa yang nak cuba boleh cuba ya. Sediakan kuali. Masukkan minyak masak secukupnya. Minyak masak ni saya agak-agak saja. Tak sukat-sukat pun. Rasanya minyak masak yang saya gunakan ni okey kuantitinya. Minyak masak dah panas. Masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk separah lumat. Kalau nak ditumbuk lumat pun boleh juga ya. Kalau ditumbuk macam ini lagi sedap. Bahan-bahannya mudah saja. Cuma bawang merah, bawang putih, cili padi dan ikan bilis. Kuantiti bahan-bahan ni kena banyak ya. Sebabnya kan nasi goreng ni nasi goreng kosong. Jadi bahan-bahan ni kena banyak. Barulah mantap ya. Kalau bahan-bahan ni hendak ditambah lagi pun boleh juga. Nak lebih pedas boleh ditambah lagi ya cili padi. Cili padi yang saya gunakan ni pun dah cukup pedas. Tumis bahan-bahan ini sehingga agak garing. Kemudian masukkan pula garam secukupnya. Garam ni boleh ditambah lagi ya kemudian nanti. Masukkan juga gula secukupnya. Gula tak perlu ditambah lagi ya, secukupnya lah macam ini. Masukkan pula serbuk pati cendawan. Nak masukkan serbuk perasa yang lain pun boleh juga ya. Ikut cita rasa dan pilihan masing-masing. Tumis sebentar sehingga naik bau. Sebenarnya pertama kali saya masak nasi goreng yang kosong macam ini. Tapi saya rasa sedap. Cuba resepi yang lain daripada yang lain kan? Kalau dah lapar sangat dan tak ada masa nak masak, resepi inilah paling sesuai. Tumis sehingga agak garing macam ini. Okey dah ni, saya akan masukkan pula nasi. Nasi ni saya masukkan satu pinggan yang besar ya. Makan untuk dua orang pun boleh juga. Saya guna nasi lebihan yang tidak habis dimakan. Saya simpan di dalam peti ais. Memang sangat-sangat sesuai untuk dimasak nasi goreng. Kalau ada lebihan nasi yang tak habis tu boleh masukkan ke dalam peti ais ya. Esoknya boleh buat nasi goreng sedap. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati dan merata. Semasa saya menumis bahan-bahannya, saya guna api kecil sahaja. Bila saya dah masukkan nasi, saya akan besarkan sedikit apinya ya. Jadi hasilnya nasi goreng akan berderai macam ini. Dan akan lebih sedap ya. Nak dikacau-kacau sehingga sebati pun mudah sebab apinya besar. Kalau guna api kecil, hasilnya tidak seperti ini. Bolehlah cuba ya. Setiap orang mempunyai cara yang berbeza untuk menyediakan nasi goreng kan? Ini cara saya, boleh je nak cuba. Confirm nak buat lagi apabila dah cuba sekali. Resepi yang simple-simple ni kan biasanya sedap. Jadi tak rugi pun kalau nak cuba. Kalau nak masak banyak, kena dah ditambah ya bahan-bahannya. Mudah kan? Inilah hasilnya nasi goreng yang sangat simple. Nampak macam tak menarik tapi rasanya sedap. Dijamin puas hati. Kemudian saya tambahkan potongan cili padi. Guna cili padi yang hijau dan juga merah. Nampak lebih menarik dan menyelerakan kan?
Selamat mencuba semuanya. Cuba tahu rugi kalau tak cuba. Terima kasih.